Pemirsa, Lab School Rawamangun Jakarta Timur kembali menggelar acara tahunan Let's Run. Acara ini diselenggarakan dalam rangka menjelang kelulusan siswa dan siswi kelas 3 SMP. Gelaran acara tahunan kali ini bermakna persatuan dalam perbedaan. Let's Run merupakan acara tahunan lari bersama setiap Jumat untuk terakhir kalinya. Pelajar Lab School Rawamangun menggelar acara ini pada saat menjelang pelaksanaan ujian akhir sekolah dan ujian akhir nasional. Peserta berlari mengenakan kostum-kostum unik dengan mengusung tema Around the World. Tema Let's Run kali ini bermakna mengajak anak-anak bersatu meskipun memiliki perbedaan karakter. Temanya beda tergantung setiap angkatan. Setiap angkatan kepingin temanya seperti apa dan kostumnya menyesuaikan biasanya. Temanya Around the World. Bisa dilihat dari dekor sama baju anak-anaknya. Budiman, salah satu siswa Lab School, mengatakan Let's Run penting untuk memberikan semangat kepada murid sebelum menghadapi ujian nasional. Berbeda dengan Liva yang memilih mengenakan kostum Cure Marine dari serial Pretty Cure, bagi Liva, gelaran Let's Run di kemudian hari dapat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Semoga teman-teman meskipun berbeda, kita tetap bersatu, tetap solid, dan tetap menjadi juara. Nah, Let's Run itu kalau buat saya itu sangat-sangat memorable banget. Soalnya ini kan lari terakhir. Jadi habis ini kita udah nggak lari lagi dan fokus belajar. Jadi kita emang benar-benar have fun di sini. Kepala Sekolah Lab School Asdi Wiharto mengatakan bahwa acara ini selain untuk memberikan semangat dalam menghadapi ujian nasional, juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelajar untuk berkreasi di luar bidang akademis. Sekolah mengharapkan dengan kegiatan ini ada suasana yang gembira, karena sebentar lagi mereka akan menghadapi ujian nasional. Sekolah berharap dengan suasana yang gembira, mereka akan mendapatkan suasana yang kondusif ketika menghadapi ujian nasional. Sehingga sekolah mengharapkan nanti hasilnya maksimal. Dengan suasana gembira yang dibangun, diharapkan seluruh siswa dapat secara maksimal mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian nasional. Dari Jakarta, Bayu Pradana dan Jainul Syahbana, MNC Media melaporkan.